gila. Militer Rusia bombardir 4 front timur Ukraina 48 jam tanpa henti. Gerak maju pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia sepertinya membuat unit militer Ukraina yang berbasis di Oblast, Provinsi Luhansk sangat kewalahan. Militer Rusia melancarkan serangan di 4 front secara bersamaan sejak Senin 18 Juli 2022. Dilansir FIFA Militer dari Pravda, pergerakan pasukan militer Rusia di Luhansk dilakukan sambil menggempur sejumlah basis pasukan Ukraina. Salah satu wilayah yang jadi sasaran serangan lewat jalur darat dan udara adalah desa Vernokampyanka. Setelah menguasai kilang minyak di desa Zolotarivka, militer Rusia menyerang basis pertahanan pasukan Ukraina di 4 front sekaligus. Serangan dahsyat yang dilakukan militer Rusia selama 48 jam tanpa henti dikonfirmasi oleh Gubernur Luhansk Serhii Haidai. Haidai menyebut jika Rusia menggunakan rudal roket dan artileri berat untuk menghancurkan pasukan Ukraina di Vernokampyanka sepanjang hari. Rusia berusaha melakukan operasi penyerangan di 4 front sekaligus. Mereka menyerang Vernokampyanka dari arah kilang minyak dan dari arah Zolotarivka, ujar Haidai. Pertempuran terus berlanjut di sejumlah daerah. Dan musuh juga melakukan serangan udara di Vernokampyanka, katanya. Haidai memprediksi jika pasukan Rusia ingin bergerak maju ke Oblast Donetsk dengan menggilas seluruh unit militer Ukraina yang berada di Luhansk. Mereka juga ingin maju menuju Oblast Donetsk dari Zolotarivka dan berusaha memperbaiki posisi di dekat Bilohorivka, ucap Haidai. Rusia serang balik Ukraina habis-habisan usai dibuat KO di Kharkiv. Rusia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Ukraina setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Ukraina. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengarahan harian soal invasinya di Ukraina pada Selasa 13 September malam. Kemhan Rusia mengklaim serangan presisi tinggi juga telah dilancarkan ke sejumlah basis tentara Ukraina di sekitar Sloviansk dan Konstantinovka, timur Donetsk. Dalam momen terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh pasukan Ukraina juga telah menyiksa warga sipil yang bertahan di wilayah-wilayah yang kini diduduki Rusia. Ada banyak tindakan hukuman, orang-orang disiksa, orang-orang dianiaya, dan sebagainya, ucap Peskov seperti dikutip AFP. Tuduhan Rusia itu muncul setelah pihak berwenang Ukraina mengklaim menemukan 4 jasad warga sipil dengan tanda-tanda penyiksaan di desa Zalesnye usai merebut kembali daerah itu dari pasukan Moskow. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki bulan ke-7, namun peperangan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Saat ini pertempuran masih sengit terjadi terutama di timur laut Ukraina, di mana pasukan Kiev berhasil melakukan perlawanan dan merebut lagi sebagian wilayah yang diduduki Rusia, terutama di Kharkiv. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina berhasil merebut kembali lebih dari 6.000 km persegi wilayahnya yang sempat diduduki Rusia. Sejumlah gambar yang diunggah militer Rusia menunjukkan berbagai peti, amunisi, dan senjata militer tersebar di seluruh wilayah yang ditinggalkan pasukan Rusia. Serangan balasan pasukan Ukraina yang dilancarkan sejak awal September disebut membuat militer Rusia lengah dan kewalahan. Peta militer Kemhan Rusia bahkan tak sengaja memperlihatkan banyak penarikan pasukan Moskow dari wilayah-wilayah yang sedang jadi rebutan di Ukraina. Kekalahan pasukan Rusia dalam beberapa hari terakhir bahkan memicu puluhan pejabat lokal Rusia mulai menentang Presiden Vladimir Putin dan mendesaknya untuk mundur. Pemimpin Chechen, Ramzan Kadyrov, bahkan sampai mengkritik pasukan Rusia yang kewalahan menghadapi perlawanan tentara Ukraina di Kharkiv. Menurut loyalis Presiden Vladimir Putin itu, militer Rusia tampak lengah menghadapi serangan balik tentara Ukraina terutama di Kharkiv. Mereka pasukan Rusia membuat kesalahan dan saya pikir mereka bakal menarik kesimpulan yang diperlukan, kata Kadyrov dalam pesan audio via Telegram pada Minggu 11 September. Kadyrov mengatakan jika tidak ada perubahan strategi perang dari tentara Rusia di lapangan dalam waktu dekat, ia akan berbicara dengan pejabat Kemhan Rusia. Saya akan terpaksa berbicara dengan pimpinan Kementerian Pertahanan dan pimpinan negara untuk menjelaskan situasi sebenarnya di lapangan, ujar Kadyrov. Kadyrov juga mengaku terkejut dengan situasi yang terjadi baru-baru ini. Ini situasi yang sangat menarik, ini mencengangkan, kata Kadyrov seperti dikutip The Guardian. Pasukan Chechen telah membantu tentara Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina sejak Februari lalu. Beberapa laporan bahkan mengklaim Rusia menempatkan tentara Chechen, pimpinan Kadyrov, di garda terdepan perang demi meminimalisir korban berjatuhan dari pasukannya.
Rusia menyerang ibu kota Ukraina, Kiev, sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat. Serangan dilaporkan turut menghantam kompleks perumahan di kota tersebut. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengungkapkan beberapa ledakan terdengar di distrik Sevastopolsky. Ambulans dan regu penyelamat sudah di lokasi. Di dua gedung, penyelamatan dan evakuasi warga sedang berlangsung, ucapnya. Klitschko turut terjun ke lokasi yang terdampak serangan. Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah warga yang tertimbun reruntuhan bangunan. Belum ada keterangan apakah terdapat korban jiwa akibat serangan Rusia. Menurut anggota Parlemen Ukraina Oleksiy Gonsarenko, berdasarkan data yang diperolehnya, terdapat 14 rudal yang diluncurkan Rusia ke Kiev pada Ahad pagi. Sudah 3 pekan Moskow tak melancarkan serangan ke jantung pemerintah Ukraina. Saat ini Rusia tengah fokus mengintensifkan operasinya di wilayah timur Ukraina, terutama Luhansk. Serangan ke Kiev terjadi di tengah agenda kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Padahal Jokowi bersama rombongan terbatas bertolak ke Munchen, Jerman untuk menghadiri KTT G7. Indonesia hadir sebagai negara mitra kelompok tersebut sekaligus dalam kapasitas pemegang kursi kekuatan keketuaan G20 tahun ini. Dari Jerman, Jokowi bakal bertolak ke Rusia dan Ukraina. Konflik di Ukraina telah berlangsung sejak 24 Februari lalu, menurut PBB. Pertempuran telah menyebabkan setidaknya 5 juta warga Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga. Sementara di internal Ukraina diperkirakan 8 juta warga kehilangan tempat tinggal. Hingga kini belum ada tanda-tanda Moskow dan Kiev akan menyepakati gencatan senjata atau mengakhiri peperangan. Rusia fokus serang Kiev lagi setelah gempur Ukraina Timur. Rusia menghujani Kiev dengan roket untuk pertama kalinya sejak lebih dari sebulan lalu, ketika Moskow menarik pasukan di sekitar ibu kota Ukraina itu untuk ditugaskan ke wilayah timur. Akibat serangan itu, satu orang dilarikan ke rumah sakit, tidak ada kematian yang dilaporkan. Asap hitam terlihat dari kejauhan setelah Rusia menyerang dua distrik terpencil pada Minggu.